Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa bertemu insyaallah untuk melanjutkan kembali pembelajaran Al-Qur'an kita ya. Ghoribul Qur'an. Insyaallah hari ini ujian ya, ujian 2000 Quran. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa Wahid Isnain Salafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fili wali walidayya walil mu'minina. Amin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah lana babana bil qur'anil azim nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa athliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah diulang-ulang kan di rumah bapak ya? Sudah insyaallah. Baik ya. Kemarin ya, halaman 24 ya. 24 betul kan ya? 24 mulai dari situ ya. Baik ya. Jadi nanti jadi baca dulu aja ya, yang saya tunjuk yang poin apa dibaca, kemudian baru nanti
jelaskan komentarnya apa ya. Yang tadi bapak-bapak baca itu pelajaran apa sih gitu ya. Ya. Pelajaran apa, kemudian komentarnya seperti apa. Sudah siap semua? Siap lah ya, insyaallah. Siapa duluan nih? Mau sesuai nomor urut, sesuai nomor urut. Abjad atau yang mau duluan? Yang mau tampil duluan, mau tampil duluan. Ya, 24. Itu kan enggak ada komentarnya kan ya? Kalau yang awal-awal kan itu ada komentarnya. Nanti bisa lihat. Jadi yang 24. Dan itu latihan-latihan kan memang sengaja dibuat itu tidak ada komentarnya, cuman ini semua ada pokok pelajarnya atau pokok bahasanya. Ayo, siapa yang mau duluan? Gak apa-apa kalau salah gak di-strap. Silakan dimulai dari tauhid dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang atas. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Apa him mata awutila? Apa him mata awutila? Kala betul mana akobikum? Wamai yang kalib ala akibaihi falayyadullah sayya. Wasayajzillahu syakirin. Panjang syanya. Wasayajzillahu syakirin. Pelajaran apa Pak Ali? Pelajaran hafain. Terus? Hafain fa-nya dibaca pendek. Fa-nya dibaca pendek. Alhamdulillah. Lanjut ya. Ali, selamat selanjutnya. Wama yukadzibu bihi illa. Hati-hati hinya banyak. Wama yukadzibu bihi illa kullu. Lanya banyak. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirun. Hati-hati. Qala asatirul awwali. T-nya banyak. Tirul. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kallabal ra'na ala qulubihim ma kanu yahsibun. Kallabal rana ala qulubihim
ma kanu yaqsimun. Ada pelajaran? Pelajaran sakta. Apa tuh? Sakta itu berhenti sejenak tanpa mengambil napas, sekedar satu alif. Baik, Masya Allah. Lanjut. Bawahnya. Qalu ya abana ma lakalal. Qalu ya abana ma lakalata manna ala yusufa wa inna lahu lasahihun. Kali lagi, la ta'manna la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. La ta'manna ala yunya panjang yusufa la. Dari ya, di depan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lasnasirun. Pelajaran? Pelajaran ismam. Apa itu ismam? Ismam itu memonjongkan bibir di tengah dengung. Di tengah? Di tengah dengung. Tanda isyarat domah. Tanda isyarat domah. Baik. Lihat ya. Yang halaman ini ya. Keren. Wa qala rakabu fiha bismillahi majra. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha. Majraha. Panjang ya. Panjang. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Saha. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wahiyatajri bihim fi mawjin kaljibal. Wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunay. Wa kana fi ma'zilin ya bunayya wa ya bunayya rkab ma'ana. Kam bacanya bukan kam. Oh, kam. Nah, jadinya ke mim. Kam ma'ana. Ya bunayya rkam ma'ana wa la taqum ma'al kafiri. Ma'al kafiri. Ada pelajaran? Ada pelajaran himalah. Apa artinya? Himalah artinya memiringkan bacaan fathah ke kasroh. Ya, iya. Yud. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasil wa a'lalan wa sa'ira. Pelajaran salasil. Jika wakok dibaca salasil, jika diwasol dibaca la ya, lanya dibaca. Baca panjang. Ya. Oke, okay. Cukup itu. Kemudian satu lagi mungkin. Komentar. Ini. Ini atas dulu.
yang mulai dari ini aja bacanya. Kowa kowa kowarir kowarirro kowa kowarirro kowarirro. Ada pelajaran apa kowarirro? Kowarirro ada pelajaran apa roh? Jika kan ada berapa? Ada empat ya? Ada empat ya? Ya, dua aja. Jika wakaf, oh jika wakaf, rohnya dibaca kowarirro yang berapa? Kowarirro yang pertama. Jika wakaf, rohnya dibaca panjang. Ya, kemudian jika wasol, rohnya dibaca pendek. Ya, baik. Alhamdulillah cukup dulu Pak Ali ya. Insyaallah lanjut ya. Ya, siapa? Haji dulu. Nah, di ini aja Pak Haji, halaman 24 ya. Coba Pak Haji kira-kira ingat enggak ya? Iya. Jangan ingat pulang doang ya. A'udzubillah Pak Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Haji. Minum tadi. Oh, minum. Aduh, enggak ada Pak Haji. Ya udah. Ini Pak Haji. Wa ma Muhammadun illa rasulun padahalat illa rasulun padahalat min qablihi rusul. Apa bukan wajib ya, ada yang salah itu pelajaran apa? Apa in ya, apa apa in mata au kutilan au kutilan qalabtum ala aqabikum waman yang qalib ala akibaihi falan walan yajurullah shay'a. Wajayajillahu syakirin. Haji masih ingat enggak ini pelajaran apa? Kalau ditanya, komentarnya pelajaran apa? Apa pendek kok di? Apanya pendek? Pahanya. Oh iya, baik, Masya Allah. Lanjut, baik, Haji. Pahanya dibaca pendek, sudah benar. Lanjut. Haji, baca yang ini, Haji. Qalu ya ba'ana. Qalu ya ba'ana. Qalu ya ba'ana. A-nya mana? Ha? Qalu ya a. Bukan ada. Ba'a ya ya. Ya abana. Ya aba ya. Qalu ya abana malak. Malaka la. La. Malaka la ta manna. Monyong Pak Ji. Ingat enggak pelajaran monyong? La ta ma
La tama. La tak man monyong. La tak man na ala yusufa. Sekali lagi Pak Jin. Pak Jin, lihat Pak Jin. Lihat saya. La tak ama. La tak man. Ini belum monyongnya belum lihat. La tak man monyong. Monyong. Man. La tak man. Inna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Lanasihun. Oh, bukan nadi pendek. Lanasihun. Nah, kalau ini pelajaran ini nih. La ta'manna. Apa artinya? Eh, pelajaran la apa? La ta'manna. Apa? Pelajaran apa tuh la ta'manna? La tamanna ala yusuf. La tamanna. Monyong baca monyong. Iya, belajar monyong apa? Ismam ya. Memonyongkan bibir sebagai isyarat bunyi dhammah. Jadi sebenarnya ini bacanya la tamanuna. Cuman nunya itu enggak dibunyikan. La tamanna manuna. Manu cuma nunya enggak dibunyikan. Manu. Iya, hanya gerakan bibir. La tamanna. Inna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Lanasihun. Baik, lanjut Haji. Nih, coba. Wa qala ruqabu fiha bismillahi man majroha. Bukan majroha. Ajaran apa aja? Bismillahi majroha. Bukan majreha ini bacanya. Majreha. Iya, ulang. Wa qala raqabu fiha bismillahi majreha. 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 Oh, jadi baca re. Wa qala ruqabu fiha bismillahi majreha. Wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Wanadanu nibanahu wa kana fi ma'adili ya bunaya. Ya panjang ya. Ya belum ya bunaya rokab. Bukan kab, tapi bacanya kam ma'ana. Ya rokab. Ya bunayya rakam kam ya rakam ma'ana ya rakam ma jadi banyak hilang dari hilang jadi kam ya 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 rakam ma'ana wa la takum ma'al kafiri. Ya, pelajaran apa itu Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Majreha. Ya. Ajaran apa? Imalah. Imalah. Ya. Nah, ini. Jadi memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Jadi miring ke kasroh. Majreha. Majreha. Ya. Jadi bacanya bukan majroha tapi majreha. Ya, lanjut tadi. Heeh, diingat-ingat ya. Lanjut. 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 Yang jadi nih. Walana baluwan
أَعْيُنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ ini pelajaran apa? Wala nabluwa nabluwa itu ya. Apanya? Apa? Wala nabluwa. Wala nabluwa ada. Wanya dibaca? Hah? Wanya dibaca panjang atau pendek? Baca pendek. Baca. Ya, bacanya dibaca, wanya dibaca pendek ya. Wala nabluwa lan nadu. Wala nabluwa nan. Nih. Wanya dibaca pendek. Pendek. Cuman di situ kan ada alif ya? Iya. Harusnya dibaca panjang. Tapi kan? Ini cuman ada alif. Ini nih. Ini. Wana beluwa. Nawal wana beluwa akhbarakum. Ya. Lanjut saji. Inna atadna lil kafirina salasila wa lalang wa sya'ira qalla iya balagatit tarot balagatit tarofi wakila man rok main rok rok wajonna annahul firok cukup, Pak Haji belajar apa ini? Ini kalah ini nih, pelajaran main pelajaran sakta Fakta. Sakta, apa saktanya? Berhenti sejenak. Berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa mengambil napas. Jadi bacanya man ro wakilaman ro itu man waki waki wakilaman berhenti wa pagi berhenti wakilaman man wa. Wakilaman dua ketokan. Wakilaman roh. Belum Pak Ji, berhenti, saya baca. Wakilaman. Wakilaman roh. Enggak. Wakilaman roh. Kok baru begitu? Wakilaman roh. Roh. Sekali lagi. Wakilaman rok. Ya gitu ya. Cukup Haji ya. Jadi ingat-ingat ya. Pelajaran-pelajaran ini pelajaran garib nih. Kalau Pak Haji misalkan belum pernah belajar, bingung apa maksudnya ya. Jadi ingat-ingat. Jadi kalau ada tanda sakta, tulisan sakta, tanda berhenti ya. Berhenti berhenti sejenak, tapi nggak boleh bernapas. Ya. Dua ketukan. Wakilaman. Wakilaman rok. Berhentinya benar-benar berhenti, Pak Ji. Wakilaman. Wakilaman roh. Ya, cukup, Pak Ji. Kasih. Ya. Lanjut. Kita lanjut lagi. Hey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Baik, pelajaran Samuda. Apa tuh? Semua tulisan Samuda dan yang dibaca pendek. Baik, lanjut. Baik. Halaman 25 ya. Atas deh. Lakinna huwa Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqallu minka malan wa walada. Pelajaran ana. Ana. Terus? Semua tulisan ananya dibaca pendek. Ananya dibaca. Ada lagi enggak? Ana doang ya? Ana doang. Ana doang ya? Iya. Iya, lanjut. Bawah. Bawah. Qalu ya abana malaka man. Ulang. Qalu ya abana malaka la ta'man. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasifun. Kecepatan, lanjut. La ta'man, la ta'man, baru menyo. La ta'man. Nah, tapi nunya jangan sampai bunyi la ta'man. Enggak pakai nih. La ta'man. Monyong saja suaranya di tidak dikuatkan. Monyong. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, ajaran ismam. Ismam, apa ismam? Memoncongkan bibir. Mencucukkan bibir. Ya, terus di tengah-tengah ini apa? Guna. Iya, ya. Sebagai isyarat bunyi isyarat bunyi guna. Dom. Batari. Oh, iya, ya, diulang lagi. Apa ismam? Memoncongkan. Memoncongkan bibir di tengah-tengah sebagai isyarat. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah gundah sebagai isyarat doma. Ya, doma. Baik. Lanjut. Yang atas. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqulu laula fussilau. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa' walladhina la yu'minuna fi at والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Pelajaran Jami. Apa itu? Meringankan, meringankan, meringankan hamzah yang kedua. Dua. Apa namanya? Pelajaran. Tashil. Ah, tashil. Insyaallah. Lanjut. Ini dulu deh. Wala nabluwannakum hatta na'lama mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhayna wa nabluwa akhbarakum. Ajaran la nabluwa. Wa nabluwa apa la nabluwa? Walam na la nabluwa. Wa nabluwa. Iya, pat wa nabluwa. Semua tulisan wa yang diikuti alif dibaca panjang kecuali wa nabluwa
Ritaj Lua, Liar Gua, Lana Dua, Ritaj Lana Dua. Ya, baik, lanjut. Lagi. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man qaq wa dhanna annahu al-firaq. Jalan saktah. Saktah. Berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa mengambil nafas. Baik. Di terakhir ini Pak, dia apa nih? Baro'atun. Baro'. Oh ini tetap biasa ya. Baro'atun. Atau mas, apa? Awal surat At-Taubah tidak membaca bismillah. Iya, basmalah. Sama tadi Pak Sigit, ini ada dua sebenarnya Pak Sigit. Nah ini. Lakinna, pelajaran lakinna. Oh, iya. Lakinna. Nanya dibaca pendek. Ya, apa lanjut? Lanjut. Empat. Yang فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَآدَوْا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَيَزَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَكَانُوا مُسْتَبْشِرِينَ. Anis sabili wa kanu mustabsirin. Ya, pelajaran apa kata? Samuda. Ya. Danya pendek. Dibaca? Danya dibaca pendek. Baik, lanjut. Kalau selanjutnya. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Pelajaran saktah. Apa saktah? Berhenti sejenak tanpa bernapas selama satu alif. Ya, satu alif. Dua ketukan ya. Qulu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanashibun. Pelajaran ismam. Memonyongkan bibir sebagai tanda di tengah-tengah gunah sebagai tanda domah, ya, sebagai isyarat domah, bunyi domah. Baik, lanjut. Memonyongkan bibir. Walau ja'alna Qur'anan walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Ro-nya pendek. A'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa'. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون
ulaika yunadawna min makanin ba'id. Pelajaran tashil meringankan hamzah kedua. Meringankan hamzah kedua. Meringankan bunyi hamzah yang kedua. Lanjut balik. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Pelajaran salasil. Lanya pendek. Lanya dibaca? Lanya okay. Dibaca pendek. Oke, okay, good. Kala bukan. Kul. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Ituni bikitabim min qabli hadha aw asaratim min ilmin in kuntum shodiqin. Apa nih? Itu apa ya? Dicoba diterjemahkan sendiri. Apa tuh? Itu menghilang hilangkan sukun ini. Bisamawati tuni. Tadi kan Pak RT pakok bisamawati. Kalau wasal tiga wasal bisamawati itu menghilangkan kasrah. Iya. Fisamawati tuni. Jadi kalau wasal, dia langsung bacanya fisamawati tuni. Tapi kalau dia wakaf, dibacanya ituni. Ya, baik. Lanjut satu lagi deh yang nih. Bisalismu. Ya, cukup. Terima kasih. Lanjut. Ini dulu deh. Ya, betul. Dua puluh empat ya. Baik. Atas. Yang bawah aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzabuhu fa'ahadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Wa 'adaw wa thamuda wa qad Udahnya panjang pendek ya? Wa adaw wa thamuda wa qad tabayyana lakum mim masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsirin. Ya, pelajaran wa thamud Samuda dan dibaca pendek. Lanjut tadi. Tas. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula id dakhulta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah
panjang. Bismillah. La quwata illa billah. In tarani ana aqallu minka malaw wa walada. Baik, pelajaran ana, nanya dibaca pendek. Satu lagi. Di awal. Lakinna. Terus nanya dibaca pendek. Ya, baik, berjalan. Qalu ya abana malaka. Qalu ya abana malaka la ta'man wa la yusufa wa inna lahu lanasihun. Sekali lagi. Qalu ya abana malaka la ta'man wa la yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke, saya ulang ya. Jadi bunyinya la ta'manna, la ta'manna. Jadi man monyong, nah la ta'manna, bunyinya tetap na, enggak nua, tapi la ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi. Qalu ya ab, qalu ya abana. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Nanya panjang. Nah, ada alif. Nah, ala. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Nua, enggak nua. La ta'manna. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Monyongnya mana? La ta'manna. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke, pelajaran la ta'man isim. Hah? Ini itu ada tulisannya. Ismim. Eh, ismam. Ismam. Ya, apa ismam? Ini bibirnya. Bibirnya monyong. Isyarat membaca bunyi. Bunyi domah. Di tengah-tengah gunnah ya, jangan lupa di tengah-tengah gunnah. Jadi tengah-tengah man monyong. Nah, ya jadi isimam itu memonyokkan atau mencucukkan bibir di tengah-tengah gunnah la ta'manna sebagai isyarat bunyi dhammah. Lanjut. Atas. Walau ja'alnahu qur'ana a'jami. Qur'anan. Qur'anan. Walau ja'alnahu Qur'anan aw jami'a. A'jami'a. A itu bukan aw. A'jami'a. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jami'a laqalu laula fussilat ayatuh. A'jami'a. A'jami'a. Bukan aj. A'jamiyu. A'jamiyu wa arabi. Qul huwa lilladhina amanu hudaw wa shifa'. Walladhina la yu'minu. La yu. La yu. Hamzah. Walladhina la yu minuna fi adanihim waqaru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanim ba'id. Apa nih? Bahasanya apa ya? Tash.
Tashil. Tashil ya? Apa tashil? Meringankan hamzah yang kedua. Ya, baik. Lanjut, balik. Meringankan hamzah yang kedua. Tas. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Apa? Walanabluwa. Apa? Wa. Setiap wa yang diikuti alif, wa nya harus dibaca panjang kecuali lana bulwa lid satwa liat dua lana dua sama wana dua. Ulang coba. Ada pelajaran? Ada pelajaran wana bulwa. Wa nya dibaca panjang kecuali Ke setiap wa yang ada alif, yang diikuti alif, yang diikuti alif, wa-nya dibaca panjang. Dibaca panjang. Kecuali lanat dua, liar dua, lanat dua, dan lanat dua. Satu lagi, litat dua. Litat dua. Baik, lanjut paling bawah. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum minal ardi am lahum syirkun fis samawati fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadha aw athara min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Coba baca di sini. Ituni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ya, gimana komentarnya? Fis samawati tuni, jika dibaca waqaf fis samawati tuni. Ya, kalau dibaca wasal fis samawati tuni. Baik, masya Allah, lanjut ya. Nah, sebentar dulu. Iwaja qayyima. Apa? Sakta. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Sepanjang ya, boleh. Satu alif. Ya, baik, silakan. Cukup. Lanjut. Ade ya, Ade. Ade yang atas tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum فَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ya, pelajaran apa tadi? Ini mana?
ini. Belajar. Apa? Afain. Apa? Ada yang beda enggak? Afain. Kata tulisannya apa? Afain. Afain ya. Tulisannya afain, tapi di sini bacanya afain. Fa-nya alifnya enggak dipunya. Fa-nya dibaca pendek. Iya, baik. Lanjut tadi halaman selanjutnya. Balik halaman selanjutnya tadi. Ini tadi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yak sibuk. Belajar apa tadi? Sakta. Sakta apa tadi sakta? Berhenti. Diartikan. Berhenti sejenak. Sakta. Berhenti sejenak dengan tidak mengambil nafas. Ya, sepanjang itu selama atau sekadar satu alif ya atau dua harokat. Lanjut tadi bawahnya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Pelajaran apa tadi? Ismam. Ismam, apa ismam tadi? Ismam itu memajukan bibir dengan tidak membunyikan dengan apa sebagai isyarat huruf dhammah cuma tidak bunyi huruf dhammahnya. Jadi tengah-tengah gunnah ya. Lanjut tadi ini tadi. Waqala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nata nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Belajar apa deh? Majreha itu Himala. Memiringkan huruf bunyi fathah ke kasroh. Baik, lanjut tadi selanjutnya yang ini. Inna tadna lil kafirin salasila inna a'tadna lil kafirin salasila wa aglala wa sa'ira. Ada pelajaran salah di sini. Salah silanya dibaca. Salah sila, lanya dibaca pendek. Ya, baik. Lanjut terakhir tadi, akan bawah. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni ma dha khalaqu minal ardh
Mada khalaqu minal ardi aw lahum syirkun fis samawat am lahum syirkun fis samawati tuzi bi kitabim min qabli hadha aw asaratin min ilm hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Dari sini baca, silakan. Dari sini? Iya, dari sini. Utuni. Bacanya bukan utuni, tapi itu ni bi kitabim min qabli hada au asar hada au asa hada au asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Ya, jadi ini kalau Pak Adi mau baca di sini bacanya jadi panjang i-nya itu. Bukan ini tapi itu. Baik, satu lagi Pak Adi. Ini yang apa? Aslinya. Ya. Ini kalau digabungkan. Betul. Itu ini. Sama waktu dipotong sini. Mm-hmm. Mulainya dari sini, misalkan pada mulai dari sini, bacanya itu nih, jadi panjang itu nih. Bukan domah. Bukan, tapi itu nih. Ininya jadinya bukan hamzah, jadi ayat sukun itu nih. Pelajarannya di ini tadi. Maaf, bentar. Sama itu nih. Nah ini, dibacanya. Itu ini dibaca itu nih. Kalau dia wakofnya ataupun mulainya di sama itu. Jadi ambilnya jadi ya sukun. Lanjut tadi satu lagi tadi bro saya. Oke, dari yang tadi ini aja tadi nih dari sini yang ini baca yang ini aja nih yang sampai sini strip sebelum setelah strip sampai sebelum strip dari atas enggak ini kan potongan-potongan jadi Pakde baca yang ini aja ini pelajaran apa kira-kira. Salismu. Bacanya apa? Bi salismu. Tulisannya? Bi salismu. Ya, betul. Jadi bacanya bi salismu ya. Baik, itu tadi. Makasih. Lanjut. Episode semua ya. Ya, baik. Ini untuk latihan ya, tes terkait dengan ghorib. Jadi memang harus sering diulang-ulang ya. Sering diulang-ulang karena kan nanti ini semua yang kita pelajari ini itu ada di Quran. Jadi ketika baca Quran, tadarus ataupun tilawah gitu ya. Ini akan ketemu nih gitu ya. Kalau sudah selesai dari juz pertama sampai juz 30 akan ketemu pelajaran-pelajaran ghorib tinggal diulang-ulang saja ya. Tadi yang wajib itu kita tahu cara bacanya. Kalau teorinya mah dia kifayah fardunya. Fardu kifayah bukan fardu ain. Kecuali kalau emen ingin apa ngajar ya paling nggak harus tahu komentar ya. Baik, itu mungkin Bapak ada pertanyaan untuk pelajaran dari kita hari ini. Oh, sudah jam 9. Ini kalau tadi kita halaman berapa sih? Oh, kalau tidak ada cukup dulu ya, tadarusnya kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Enggak apa ya? Insyaallah karena Pak Arif juga Pak Arif berarti kan yang belum ya? Iya. Pak Arif doang kan? Insyaallah. Jadi insyaallah kita lanjut Pak Ayar. Pak Ayar masih pemulihan sebulan lagi kuliah. Enggak apa-apa nanti Pak Ayar nyusul ya.
ya. Jadi saya ingatkan kembali, Pak Haji besok libur dulu. Kenapa? Karena ada rapat besok saya di dengan DKM untuk membahas agenda lomba. Jadi DKM itu punya agenda lomba untuk di bulan Muharram ini, gitu ya. Jadi libur dulu. Baik, alhamdulillah Bapak, untuk pertemuan kita hari ini sudah kita selesaikan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa Wahid Isnain Sarafa. Shadaqallahul Azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahu ala dhalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.